umumi oh beri oleh Allah bete apa beri petri pada mendawa pan yang anak cocok kamu putui putui bega tuh kamu pesalah pesalah membuat jawatan tak mendawa sampai sampai Islam yang rukukkan dunia Islam yang tumbang pada mendawa uli Islam ke Islam yang rendah Islam karena wajah tak temenak temenak kedai tamu hujan hujan tamu upat tamu fitnah fitnah karena kedai kabeda klub karena kedai kabeda kelompok akhirnya siapa yang rugi Islamlah yang malu Islam itu tersakiti buat sebab karena Nabi tidak pernah mengajari kita untuk saling bermusuhan mempertahankan sampai tidak terjadi permusuhan karena rame ketanya yang terjebak dengan permainan setan bahkan terjebak sampai terjebak karena kita tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Nabi kalau dipegang menyamperlah kata berselamat baik kaboh agama dan yang sama dengan wasiat ini berhujir kalau dipegang hayana mendua kajak berangkaho kaduk orang kapas agama dan adat bekan tumpang gegun dan tepusi di jiro hai bangsa mutua hai anu mutua lung pegang bawaka menyempatah lua melata kaikat ngawe lilin ada yang kena bukan kapapa melempah tumpah baka minta lain nyengken pantun nekun le raja jemun raja Malik Sultan Awaluddin pengalih-pengalih dengan yang Sultan Aceh pangkat dengan Raja Tantun dengan Iskandar Muda pengalih-pengalih beliau man aradal dunia fahuwa asir wa man aradal akhirah fahuwa amir manusia yang memperjuangkan dunia dia tidak akan pernah menang untuk selama-lamanya siapa saja yang memperjuangkan akhirat insya Allah kehidupanmu bagaikan seorang raja aman kene yang ketanya tentara terdekat letak protes dalam mudik banyu kanjir balako kanjir bakrumo jeung bakrumo kanjir balako jeung balako kanjir bae ba masalah kebaikan jeung ba ma jeung ba aya jeung ba aneun kanjir ba melintai jeung ba melintai kanjir ba bisan jeung ba bisan kanjir ba uri dikeun mo hana be kanjirnya selalu saja ada yang menyalahkan kebenaran itu selalu saja ada perlawanan sama kita sebaliknya yang namanya kejahatan tetapi yang ramai menang uronyo landonya ramai menang yang namanya kejahatan Allah nabaga la tuhikum amwalku menyegata beriman imannya nanam artinya ada enam kepercayaan ada enam keyakinan akhirnya kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah adetakun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang inan tubuh itu bit nampo aturan yang pertama iman ke Allah kipan surah tanyo iman ke Allah nabutui ka iman ke tanyo kepada Allah oh tak pegang lu umu iman kepada Allah Tuhan lu hanya Allah saya tidak akan pernah percaya yang selain daripada Allah habis nak meletimu la ilaha illallah babahnya ni pegang berarti kita orang beriman orang yang beriman siapa saja yang telah mengatakan la ilaha illallah semasa hidupnya dan dia bisa mengucapkan itu kalimat taibah di saat matinya dakhalal jannah bila hisabi dia akan masuk surga tanpa ada pemeriksaan apa-apa lolos berarti dia dalam jaminan Allah kejemput lima malaikat dan yang pegahnya Rasulullah menjemput lima malaikat kita akan berada dalam alam surga tanpa mesti melintasi titian siratal mustaqim. Ka menyanyian cerita tanyo Hawa. Yang berleh ke temannya, na iman tanyo Muhan. Tapi iman ke tanyo ngan Allah. Nabi kala dipega, pekan kata tanyo iman ngan Allah. Karena lu urang Islam. Na tanyo, adakah kamu beriman dengan Allah? Ya, berarti kamu muslim. Kipan cara ngajar ke orang Islam itu bintah rukun Islam artinya bahagian penting yang ada dalam Islam nah lima mengucap pertama mengucap dua kalimat syahadat
mengucap dua kalimat syahadat, di dalam dua kalimat syahadat ada enam hal. Pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada keputusan Allah untuk baik dan untuk jahat. Artinya qada dan takdir Allah. Qadanya apa? Percaya dengan hukum Allah. Takdirnya apa? Kita percaya dengan kehidupan dalam dunia tidak lepas daripada yang dipilih oleh Allah rujuk kepada hamba. Ka Islam. Islam barunya Islam boleh tak benar lima macam. Yang pertama kaya mengucap kapasi. Okey, yang pertama kaya teman jadeh dia ke orang Islam. Karena mudah. Orang beriman ke Nabi, orang beriman ke Allah, berarti orang yang beriman ke malaikat. Yang beriman ke malaikat, malaikat yang wajib kaya nubi nasib tu bro. Karena malaikatnya langsung urusan dengan kurgedeh Jibril. Walaupun gaknya hana lega tren ke putra, hana lega ekren langit ke putra wahyu, tapi Jibril sampai pada hari ini masih ada tugas. Punya tugas Jibril menjaga Al-Quran. Innahu lahafidhun. Allah, Allah lah, bahwa sesungguhnya Allah yang memelihara, yang menjaga itu agama, yang menjaga itu Al-Quran. Yang putra Al-Quran kena urunnya tau Jibril. Maka Jibril tugasnya sampai dengan hari ini masih menjaga Al-Quran. Nya teman Jibril nak jaga? Nya. Terbukti kapan saja ada orang yang ingin memutarbalikkan fakta Al-Quran, tetap saja rahasia mereka itu terbuka secepat daripada pemikiran mereka. Padungga karencana diubah Quran. Padungga. Haid tapi diundi. Nah yang itu Quran. Nah yang diubah ayat. Nah yang ditambah surat oleh mereka-mereka yang ingin mencemar kebenaran Al-Quran, yang ingin mereka itu menghancurkan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Tapi Allah tidak diam. Innahu lahafidhu. Allah akan selalu menjaganya. Nyuruh tanyuruh nyuruh tak pegang. Lo percaya ke Jibril? Lo percaya kepada malaikat belum? Berarti kanyo tak percaya dengan kitab Al-Quran, tak percaya dengan kitab yang ada kebetulan oleh Allah. Termasuk kitab kanyo adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak persoalan yang dibicarakan. Al-Quran itu adalah penunjuk, penunjuk jalan. Al-Quran adalah kompas kehidupan. Siapa saja yang berpegang teguh di atas Al-Quran, siapa saja yang selalu siap menjalankan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, intamasaktum bihima lam tazillu abada. Siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran, siapa saja yang selalu mencari kebenaran dan mau hidup di atas aturan Islam sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, dan mereka mau menjalankan apa saja yang telah disabdakan oleh Rasulullah, maka kamu itu akan aman, kata Rasulullah. Pajang aman kena yuk. Wadai takpa aman Al-Quran dalam kehidupan. Pajang aman kena yuk. Oh wadai takpa aman asaw hati Nabi dalam kehidupan. Siang dan malam kena yuk. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dinu asasur. Agama adalah fondasi kehidupan. Tanpa agama tak akan pernah punya kehidupan sebagaimana yang engkau harapkan. Kenapa? Karena Islam adalah solusi bagi mereka-mereka yang mencari kehidupan. Siapa saja yang tak mau menjadikan Islam sebagai solusi, sebagai sandaran untuk mencari ketenangan, jangan pernah bermimpi kamu itu akan mendapatkan kemenangan. Yang tak jelas idanya orangnya gak ada upah-upah dunia seorang senduk. Agama tak ilha-ilha. Rencana undek umamu, rencana undek berdoa hormat, rencana undek idanya hutaan, rencana undek idanya beradab. Kita ingin hidup daulat, udep kanyu hawa kebumudailat, bumumertabat. Sedangkan kita adalah manusia yang angkai kanyu lagi angkai hangkilan. Gantung tak pelikun-pelikun kiblat pulau sentuh. Hana pulung pokok.